mama. Kita mau kuis mama. Nangkring di pohon kelapa, udah sore waktunya nyantai, nonton Reebok Indonesia. Mama bangun. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Mama, papa, teman-teman semuanya, sudah sore. Siapkan mental Anda, karena sebentar lagi kita menyaksikan kuis kesayangan kita semua. Reebok Indonesia. Oke pemirsa, hari yang luar biasa untuk mengisi masa-masa kelabu Anda. Saya akan mendatangkan ya peserta yang mantap-mantap. Ini cewek-cewek versus cowok-cowok. Langsung saja saya panggilkan tim Mermaid. Ajisa, silakan ke kiri. Ya, kita akan panggilkan lawannya. Cewek-cewek sudah ada di sini, berarti lawannya cowok-cowok keren dan ganteng-ganteng. Inilah dia, tim Charming. Tapi sebelumnya kita akan berikan best performance 500.000. Where my posisi? Yang akan kita berikan. Siapa ya? Bingung. Ya, 500.000. Tim Charming. Oke. Dan saya akan nyapa dulu tim Mermaid. Asik. Halo tim Mermaid. Kalian tuh sebenarnya tim Mermaid maksudnya sering ngelakuin aktivitas di air gitu ya? Iya. Di ada kayak show-nya gitu ya? Ada show. Berarti Pia aja yang jadi kapten di sini ya? Mm-hmm. Oke, Pia akan menjadi kapten bersama dengan Amel, Cynthia, dan Agisha. Oke, berikan tepuk tangan untuk tim Mermaid. Oke, untuk tim Charmy selamat datang juga di sini. Mereka adalah model-model seksi katanya. Lu sebenarnya berangkatnya dari mana, Padan? Bodybuilder atau enggak, apa? Kita dari kayak mister-misteran gitu loh. Oh, mister pageant. Kalau di cewek kan ada putri-putri ya nih, kita putra-putranya nih gitu. Oh, kalian putra-putranya ya. Wakilin Indonesia ke internasional. Siapa yang udah ke internasional dari berempat? Marcel udah ya? Dari enggak deh? Sudah. I'm first runner up. Oh, you first runner up di sana ya? Mister Glam International. Wow, Mister Glam International. Yes. Oke, siapa yang akan menjadi kapten? Nat, Luis. Nanti yang akan jadi kapten ya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk tim Charming. Kita akan langsung saja mainkan ya. Siapa yang akan membawa pulang hadiah utama kita? Inilah dia babak pertama. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai. Choose your box. Oke, kita ke tim Mermaid dulu ya. Asik. Yuk, kalian pilih ya. Wisata 10 poin nilainya. Olahraga 20 poin, kuliner 30 poin. Kalian 10 poin, 20 poin atau 30 poin? Wisata ya. 10 poin. Oke, siap. Dokumen atau surat yang berisi informasi nama penumpang, nomor penerbangan dan waktu keberangkatan yang diberikan maskapai penerbangan sebelum naik ke pesawat. Setelah check-in disebut apa? Boarding pass. Gampang ya. Yeah. Boarding pass, benar sekali pembukaan. Mermaid kalau joget gini ya. Nah, sini.
muter. Udah, balik. Udah habis lampunya. Kita lihat tim Charming ya. Malu-malu atau malu-maluin nih. Silakan, waktunya kalian. Film 10 poin, kuliner 20 poin, wisata 30 poin. Yang 20 apa tadi? 20 poin adalah kuliner. Kuliner 20 poin. Kuliner ya, 20 poin. Oke, siap. Apa fungsi baking soda pada proses pembuatan kue dan roti? Kalian kan banyak rotinya tuh. Untuk mengembangkan kue. Kita benarkan 20 poin. Asik. Puternya jatuh. Jatuh. Mana lagi? Yaelah. Mana kurang? Oke, 20 poin ya. Tim Mermaid sekarang. Mermaid, silakan pilih. Ada olahraga 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, film 30 poin. Film aja. Ada air fryer rescue. Mau jawab dulu pertanyaan Kodenso. Oke yuk, 30 poin ya. Plus ada air fryer. Oke. Perhatikan gambar berikut itu. Siapa nama aktor sekaligus komedian yang terkenal pada era film Bisu dengan perannya sebagai Tramp? Charlie Chaplin. Benar sekali. Ambil air fryernya bagus. baru liar. Udah mulai liar. Air fryernya diambil. Kita ke tim Charming ya. Silakan pilih. Pengetahuan umum 10 poin, film 20 poin, olahraga 30 poin. Olahraga. Duh, cakep. Siapa petinju asal Amerika Serikat yang bernama asli Cassius Clay? Gak usah kok, pencet. Michael Jordan. Jawaban Anda sungguh luar biasa, mengagetkan saya. Salah. Kenapa asli Cassius Clay? Michael Jordan. Kita lewat. Mike Tyson. Ya, agak lumayan mendekati tapi salah. Jawabannya adalah Muhammad Ali. Ya udah, kalau begitu kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan double point. Oke, pertanyaan double point nilainya 20 dan ini adalah pertanyaan rebutan. Petunjuknya ini adalah pertanyaan seputar logika. Oke, 20 poin penutup pertanyaan ini adalah, jika cendol warnanya hijau dan rumput warnanya hijau serta daun kelapa warnanya hijau, jerapah makannya apa? Rumput. Jawaban Anda salah. Kita lempar. Apa? Sayuran. Sama salah. Wey, jerapah lehernya panjang. Makanya daun dan ranting. Alah. Oke, sekarang kita hitung poin pemirsa di babak pertama ini. Siapa yang memenangkan babak ini yang penuh dengan kelucuan dan mendapatkan 2 juta rupiah? Tim Charming. Tim Michael Jordan. Total poin kalian di babak ini adalah 20 poin. Ya, dan tim Mermaid. Total poin kalian di babak ini adalah 40 poin. Ternyata tim Mermaid yang memenangkan 2 juta, pembuka yang baik untuk tim Mermaid dan pembuka yang tidak kurang baik ya untuk tim Michael Jordan. Oke, kita masih punya 2 babak lagi setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.